어머나! 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 Mungkin betul itu salah aku. Siapa sangka Juhari, kau pergi macam tu je, hanya kerana tergelincir dan terjatuh. Aku tak nak sangka benda ni boleh jadi pada keluarga aku sendiri. Kejadian ini tak boleh berulang lagi. Nyawa kita terlalu berharga untuk disia-siakan sebegini. Boleh mula kerja sekarang? Kalau macam tu okey lah. Okey. Eh? Kau okey? Okey. Okey. Aku mampu selamatkan nyawa Johari hari itu. Tapi pasal aku sebagai pekerja dan kawan tutup selama mata dengan keadaan kilang ini. Johari dah tak ada. Aku tak akan biarkan benda ini terjadi lagi. Demi Johari. Selama ini kawasan ini memang gelap macam ni ke? Bahaya minyak ni. Kalau orang terpijak, terus tergelincir jatuh tangga. Minyak ni harus dilap menggunakan kain terlebih dahulu. Kemudian dimopkan dengan air dan sabun. Ada apa Rahim? Awak okey ke? Sebenarnya saya tak okey. Pekerja pun tak okey. Cik Azlan pun tak okey. Eh, apa yang awak mengarut ni? Kita semua dalam bahaya Cik Azlan. Kilang kita selalu saja berlaku kemalangan. Contohnya, lantai licin, lampu tak terang, minyak tumpah. Kalau kita tak buat apa-apa, kemalangan bukan satu kemalangan. Dia salah kita sendiri. Maksud awak salah manajemen ni? Bukan salah manajemen, salah kita semua. Sebab itulah kau boleh saya nak minta izin Cik Azlan untuk saya buat pemantauan di kawasan kilang. Mana tahu kalau ada benda yang perlu saya baiki. Alhamdulillah, bagus. Sebenarnya Rahim, bukan manajemen tak kisah. Tapi kalau ada benda yang tak kena, mungkin kami tak sedar. Jadi, kalau ada apa-apa yang nak saya tolong uruskan, awak cakap saja. Ada satu benda.
Kalau boleh, saya nak minta Cik Azlan buatkan training untuk keselamatan pada pekerja kita. Lagipun kita dah ada banyak pekerja baru sekarang ni. Saya rasa inilah masa yang sesuai. Tak ada masalah. Awak buatlah apa yang awak rasa patut. Dan kalau awak nak baiki apa-apa, awak panggil saja technician kita. Okey? Terima kasih Cik Azlan. Ada apa-apa lagi? Lepas makmum time, janganlah biarkan begitu saja. Letak tanda amaran di kawasan yang dibersihkan. Kalau lampu malap, berkelip-kelip atau rosak, gantikan semerta. Kalau tak nampak, macam mana nak jalan yang betul? Bila naik tangga atau turun tangga, satu tangan kena pegang susur tangga. Barulah imbang badan. Kalau jatuh, taklah sampai ke bawah. Tak guna kalau lampu terang tapi objek yang diangkat atau ditolak menghalang penglihatan waktu jalan. Kendalikanlah objek secara melintang dan bukannya menegak. Dekat penjuru, susah nak nampak kalau ada sesiapa yang datang dari arah bertentangan. Jadi, jalan jauh sikit daripada penjuru dinding. Kita semua nak cepat, tapi biarlah lambat sikit, asalkan selamat. Mata mesti peka di tempat yang kita nak pijak dan kaki biarlah terbuka sikit untuk imbangkan badan. Walaupun malas macam mana pun, kita tak boleh gunakan forklift. Forklift tu untuk mengangkat barang, bukan untuk kita. Gunakanlah tangga yang kukuh kalau nak mencapai tempat yang tinggi. Pegang tangga dengan kedua-dua tangan semasa memanjat. Seorang rakan pula memegang tangga untuk kestabilan. Semua peralatan yang tidak diguna, kita kenalah simpan elok-elok. Susun kemas-kemas dekat dinding atau di tempat yang dikhaskan. Kalau ada hamparan yang terlipat, pastikan kawasan itu diratakan. Kaki mudah tersangkut apabila wayar tidak tersusun rapi. Kemas wayar dan letak wayar di tempat yang sesuai. Kalau kasut dah haus, mesti tukar dengan yang baru. Kalau ada tali, ikat betul-betul.
dan paling penting, kaset itu mestilah selesa dan bersesuaian dengan kerja. Terima kasih semua kerana datang. Hari ini adalah hari yang sangat penting buat kita semua. Baru-baru ini, kita telah menjadi saksi kepada satu kemalangan yang sangat menyedihkan. Oleh itu, pihak manajemen mahu supaya kamu semua berhati-hati dan sedar tentang keselamatan di tempat kerja di dalam training ini. Tetapi, hari ini tidak akan menjadi kenyataan jika tidak kerana seorang hero yang telah membuka mata kita semua kepada bahaya-bahaya yang kita lalui setiap hari. Dengan ini, saya menjemput Encik Rahim. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Syah Azlan. Sebenarnya saya ni bukanlah hero. Tapi apa yang saya buat hari ini dan apa yang korang buat selepas ini secara tidak langsung boleh menyelamatkan nyawa rakan-rakan dan hati keluarga masing-masing. Johari, rehatlah.